Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Awqafani fil qayyumiyyati wa qala li. Aku diperkenankan untuk masuk dalam keabadian, dalam kelanggengan. Wa qala li, dan dia berkata kepadaku, sabaqta ilal juz'iyat, engkau telah melangkah kepada juz'iyat, engkau telah mendahului atau telah melangkah kepada juz'iyat, kepada pemecahan-pemecahan, kepada pembagian-pembagian, kepada kategori-kategori, kepada kriteria-kriteria, dan seterusnya. Fabi tajazza'at, maka hanya karena akulah, maka pengkategorian-pengkategorian itu menjadi terbagi-bagi. La bilhaddi, bukan dengan batasan yang pasti. Wasabakta ilal haddi, dan engkau telah mendahului kepada pembatasan-pembatasan. Fabi, maka hanya dengan sebab akulah, maka hanya dengan kekuasaan akulah, maksudnya tahaddada, menjadi terbatas, menjadi tertentu. La bil makan, tidak ditentukan oleh tempat. Wasabakta ilal makani, dan engkau telah mendahului, telah melampaui kepada tempat. Fabi tamakkana, maka dengan sebab akulah tempat itu menjadi menetap. La bil masafati, bukan dengan sebab jarak. Wasabakta ilal masafati, dan kau telah mendahului, telah melangkah kepada jarak, jarak space. Fabi safat, maka dengan sebab akulah jarak itu menjadi terukur. Labil fadai, bukan dengan ruangan. Wasabakta ilal fadai, dan engkau telah mendahului kepada ruangan. Fabi tafadda, maka dengan sebab akulah ruangan itu menjadi lebar. Labil hawa, bukan karena udara. Wasabakta ilal hawai, dan engkau telah mendahului kepada hawa, pada udara. Fabi kana hawaan, maka dengan sebab akulah ia menjadi udara. Wa ilal haba, dan menjadi debu-debu kosmis. Fabi kana habaan, maka ia menjadi debu-debu kosmis yang berhamburan. So, konklusinya, you are nothing. Engkau tidak ada apa-apanya. Apapun yang kau capai, di penghujungnya tidak ada apa-apanya. Di penghujungnya you are nothing, hanya tinggal debu-debu kosmis saja. Lalu apa yang kamu banggakan? Jadi kapan Anda mencapai tingkat keabadian? Ketika Anda telah masuk dalam ketiadaan. Dimensi ruangannya, wujud Anda ini memerlukan ruangan sebesar badan Anda. Dan juga Anda memerlukan tempat di masjid ini. Di rumah kamu gak ada, di WC gak ada, dimanapun gak ada. Kamu terikat dengan ruangan ini. Dan Anda juga terikat dengan dimensi waktu. Kapan Anda di sini? Hari apa? Tanggal berapa,
jam berapa, menit keberapa, detik keberapa, abad keberapa Anda berada di sini. Kapan Anda kembali menjadi debu, debu kosmis yang berhamburan di alam angkasa luar ini? Sudah tidak ada batas, kembali menjadi gelombang. Jadi selagi kita masih terikat dengan dimensi-dimensi ini ya, kita tidak bisa berbuat banyak. Diterikat. Ketika Anda di sini, berada di ruangan ini, Anda harus tidak ada di tempat lain. Sekarang Anda ada di sini. Nanti pada anak cucu Anda akan mengatakan konon kabarnya. Bengen dia, anak bapak tua kita. Anak putunya sidak hidup. Bapak tua kita ku arane Mat Sarip. Mondok ni cadang bingan diganti Kanjeng Sarip. Hidayatullah arane. Oleh bancakane ku serabi pedes. Seharga 300 ribu bancakannya di pinggir laut selamatan itu. Konon kabarnya Anda sudah kelewat waktu. Sekarang Anda ada, sekarang. Dan adanya Anda juga nisbi sekali.